Kamu kenapa, Sen? Lagi sakit? Enggak kok, yang beb. Mati-mati, ngode tuh biar dikasih shock lah. Iya. Eh, besok hari apa ya, yang beb? Tuh kan, kodenya makin keras. Hari Rabu, Sen. Emang kenapa? Ih. Loh, kenapa? Enggak, yang beb. Kamu ganteng. Bisa aja sih kamu. Yaudah, yuk ke kantin. Iya, ayo. Agak kasihan sih. Enggak sih. Dimas, ih. Aduh, besok udah Valentine nih, tapi gue masih jomblo. Emang kenapa kalau jomblo, Dewi? Ya karena besok Valentine nih, Cah, pake nanya lagi lu. Oh gitu? Gitu doang. Lah, terus kamu mau aku gimana? Kasih saran, ke. Jodohin gue gitu ke abang lu. Kok kamu tahu sih kalau aku punya abang? Eh, beneran ada? Gue cuma nebak-nebak doang sih. Jodohin dong. Biar Valentine gue gak kesepian. Lah, bukannya Valentine itu haram ya, Dewi? Terus, pacaran kan juga haram. Ustaz, ibu ustazah. Enggak asik. Hah? Ustazah? Aku bukan ustazah, Dewi. Hah? Gemesnya? Liz, besok udah Valentine nih. Kita masih jomblo. Nggak peduli gue, belajar nomor satu. Mantap, Lilis. Ya dong. Ih, apa nggak ada ya cowok yang mau ngasihin gue coklat di hari Valentine besok? Lu mau coklat, Dewi? Eh, iya, mau, Bumi, mau. No, Dewi, si cowok, no. Banyak coklat, melimpah. Ih, udah serius, kita. Wah, kok pada ketawa sih? BTW Dewi, di WC cowok emang ada coklat ya, Dewi? Kok jorok banget sih? Duh, ini lagi maksudnya aja tai yang mau coklat. Ih, astagfirullahaladzim. Siapa yang mau coklat kayak gitu? Aku sih gak mau, Dewi. Kamu mau? Mau, Ica, mau banget malah. Duh, cantik banget sih ngomong sama kamu. Jadi ngegas gitu sih. Duh. Sementara itu. Duh, ayam beb Randy apa benar-benar gak inget kalau besok hari Valentine? Kamu kenapa lagi, Sen? Enggak, ayam beb. Enggak apanya. Tuh, mukamu cemberut gitu. Enggak kok, siapa yang cemberut? Nih aku senyum. Nah, gitu dong, kan cantik. Kayaknya dia benar-benar lupa deh. Yuk, balik. Oh, iya, ayam beb. Beberapa saat kemudian. Besok hari Valentine nih, pasti guru sama murid cowok-cowoknya bakal nyiapin kado buat aku. Oh, jadi gak sabar deh. Hei, Bu Sukma. Kambing. Aduh, Bu Barta ngagetin aja sih. Maaf, Bu. Lagi pula, Ibu kenapa senyum-senyum gitu? Kayak orang kesambet aja. Ada deh. BTW Ibu gak ngajar. Iya, astaga, saya ngajar, Bu. Aduh, makasih ya, Bu. Aduh. Astaga. Duluan ya, Bu Berta. Iya. Di kelas. Selamat pagi, adik-adik. Pagi, Bu. Seneng deh kalau cowok-cowoknya pada semangat gini jawab salam ibu. Nggak kayak cewek-ceweknya. Layo. Ada juga tuh yang suaranya diimut-imutin. Siapa? Nggak tahu. Kebanyakan makan gorengan sih kalian cewek-ceweknya. Jadi loyo, gak kayak ibu. Semangat kayak gini. Maaf, Bu. Stop. Kamu gak boleh ngomong, Ica. Kenapa, Bu? Stop, ibu bilang. Iya, apaan sih? Ini kan sekolah. Emang salah ya kalau kita bebas berpendapat? Duh, gerah banget nih. Ibu, ikat rambut ibu gak apa-apa ya? Dih, kenapa sih harus pakai nanya dulu? Kan bisa langsung diikat aja. Biasalah. Caper. Dimas. Maaf ya, ibu ikat rambut ibu. Nah, gini kan jadi adem. Assalamualaikum, Bu. Bobby, kok telat sih? Maaf, Bu. Tadi nggak sempat sarapan di rumah. Jadi saya ke kantin dulu, Bu. Oh, gitu.
Pasti Bobby mau buru-buru ketemu ibu ya, jadi gak sempat sarapan. Ibu bercanda, dia masuk ke sini. Oh iya, makasih Bu. Oke, lanjut. Misi Bu. Oke, sis. Siapa yang suruh kamu masuk? Keluar. Lah kok gitu Bu? Kok saya disuruh keluar sih? Ya karena kamu telat. Lah, saya udah datang dari tadi pagi Bu. Tuh, tas sama buku saya ada di meja. Saya cuma ke WC tadi Bu bentar. Gak ada alasan, pokoknya saya gak mau tahu. Kamu silakan keluar. Kasian banget my angel. Aku gak bisa apa-apa. Maaf Bu, tapi menurutku gak bisa gitu deh Bu. Karena secara teknis, Lilis gak terlambat Bu. Benar. Intinya dia yang lambat masuk di jam pelajaran saya. Kalian pada kenapa sih? Keras kepala banget. Maaf Bu, tapi kayaknya kebalik deh. Ibu yang keras kepala. Sumpah ya, cewek-cewek di kelas ini bikin ibu gedek. Maaf Bu, sepertinya suasana kelas kita sudah tidak kondusif deh Bu. Gimana kalau kita break dulu, Bu? Iya, ide bagus tuh, Randy. Makasih ya sarannya, Randy. Oke, kalau gitu kita break dulu ya. Saya, Bu, gimana? Silakan masuk, tapi Ibu Alfain. Lah, kok gitu sih? Beberapa saat kemudian. Oke, ulang setelah saya ya. You are the inspiration. You are the inspiration. Artinya, kamu adalah inspirasiku. You, diulang. Kamu adalah inspirasiku. Kamu adalah inspirasiku. Kamu adalah inspirasiku. Kalau kangen suaraku, kamu tinggal call me saja. Kalau mau bertemu, kamu tinggal cari aku. Coba ulang. Yang mana Bu? Makanya kalau saya lagi ngajar, kamu perhatiin di bawah. Jangan malah nyanyi kamu. You are the inspiration. Lebih keras. Apaan sih Ibu kayak Dora? Ih, virus bobrok Ibu keluar lagi deh. Gak suka deh. Ulang. You are the inspiration. Artinya? Kamu adalah inspirasiku. Ya, betul. Kamu adalah inspirasiku. Sehingga aku semangat kerja hari ini. Aku sayang kamu, Pak Ir. Kita lanjut. Beberapa jam kemudian. Demikian pelajaran hari ini. Ih, Bobby. Jangan liatin ibu kayak gitu. Ibu jadi gagal fokus deh gara-gara kamu, Bobby. Kok namanya disebut-sebut sih? Maaf, Bu. Tapi perasaan tadi Bobby gak ngeliat ibu deh. Ya kan, Bobby? Ya, Aisyah. Bobby, kamu kebiasaan ya berbohong sama ibu. Padahal tadi kita sempat eye contact loh tadi. Gimana sih? Maaf Bu, waktu ibu sudah habis. Ya, Aisyah. Cewek yang paling cerewet di dunia. Astagfirullahaladzim, siapa yang cerewet? Kan cuma mengingatkan. Emang boleh secerewet itu? Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam Bu. Sumpah ya, gue gedek banget sama tuh guru. Kapan sih dia dipecat? Istighfar, Liz. Biarpun kayak gitu, dia tetap guru kita. Masih gue lama-lama. Udah emosi sih. Bener, Liz. Dia itu guru kita. Iya, apa sih, Dewi? Canda, Den. Baper. Di ruang guru. Oh my God, besok udah Valentine. Pasti cowoknya nyiapin kado Valentine nih buat aku. Jadi gak sabar, deh. Ibu kenapa? Ibu kenapa nampol saya? Maaf Bu, saya kaget jadi refleks nampol ibu. Ibu sih tiba-tiba muncul, bikin kaget aja. Ya nggak usah pakai nampol juga kali Bu. Ya saya kaget Bu jadi refleks nampol ibu. Damai sekali. Padahal kan saya nggak sengaja loh. Sementara itu. Besok udah tanggal 14 nih. Iya. Yeah. Mana Randy belum peka-peka lagi? Kayaknya Randy pura-pura gak peka deh. Saya sih. Oh my God, besok benar-benar udah tanggal 14. Kenapa tanggal 14 sayang? Mama kamu ulta. Aku ngambek. Gak, aku ngambek, kok gak ngambek? Enggak, kamu ngambek. Ih, lucu banget sih. Yang beb sakit, yang beb sakit. Gemes.
apa sih Beb, sakit tahu ih. Pulang sekolah. Yuk, pulang sayang. Eh iya yang Beb, bentar ya. Duluan ya Wati Dimas. Iya, semoga dikasih coklat ya. Duluan ya Dimas Wati. Bye bye, kita duluan ya. Iyuh. Ups, ada yang cemburu nih. Diam. Diam. Yuk kita pulang Wati. Oh iya, yuk. Malam harinya. Oh my god, enggak sabar banget buat besok. Pasti guru sama siswa cowok-cowoknya siapin sesuatu nih buat aku. Ah, enggak sabar banget deh. Aduh, enggak sabar banget deh. Besok udah Valentine. Semoga Randy ingat dan enggak lupa kalau besok Valentine. Eh, tidur, tidur. Udah tidur ternyata. Tadi suara siapa ya kalau begitu? Hantu. Udah pergi. Semoga besok Randy ingat deh. Aduh, mempersakitkannya. Tidur kau ternyata ya. Bikin kaget aja kamu. Belang teriak-teriak hantu. Tidur. Iya. Tapi tadi bukan suara omongan. Bukan hantu itu. Sakit banget. Keesokan harinya. Halo, Yang Beb. Aku udah siap, Yang Beb. Oh iya, Yang Beb. Bentar lagi aku jemput ya. Siap, sedia. Beberapa menit kemudian. Eh, udah datang. Kok nggak ada surprise-nya sih? Yuk. Ternyata Randy benar-benar lupa. Cantik. Kok bangun begitu sih? Enggak kok, Yang Beb. Enggak. Apaan tuh? Enggak ada apa-apa kok. Jantung berdebar. Ayo, Beb. Kesel deh, kirain gak ada surprise. Selamat hari Valentine sayang. Ini buat kamu. So sweet banget sih. Makasih Ayang Beb. Sarangnya. Iya, sama-sama. Sarangnya. Kenapa kamu sampai belum berangkat? Berangkat sana, berangkat. Mama ganggu aja deh. Iya tante, kita berangkat ya tante. Yo. Di sekolah. Iya Yang Beb mah, aku pikir kamu lupa tahu. Aku hampir aja galau gelisah sama anak. Gemes banget sih actingnya. Nanti gak surprise kalau aku bilang. Ya juga sih. Mati. Kan aku udah bilang kemarin pasti Randy pura-pura nggak ingat deh buat kasih surprise sama McKelty. Iya. Ih, lebay banget sih. Iri, bilang bos, parpali. Diam lu Dewi. Parpali. Oh. Damai sekali orang bilang diam, nggak mau diam. Sementara itu. Ini buat Bu Sukma. Serius, Pak? Ini buat saya? Iya, serius. Duh, makasih ya, Pak. Jadi ngerepotin deh. Kayaknya Pak Irfan ini suka deh sama aku. Makasih ya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih loh, Pak, sekali lagi. Udah effort bela-belain beli ini hanya untuk saya. Saya janji, Pak, saya akan makan sampai habis. Sampai pemungkus-pemungkusnya, Pak, ya. Iya, Bu. Enjoy. Iya, Pak. Kalau begitu saya permisi ya, Bu. Oh, iya, Pak. Asik. Aku dapat coklat dari Pak Irfan. Ini apa ya? Iya, kayaknya cacingan deh. Kayaknya obatnya habis tuh. Di ruang guru. Selamat pagi, guru-guru. Apa? Bu Tuti dapat coklat banyak banget dari siapa, Bu? Oh iya ini dari Pak Irfan. 3 kotak begitu? Iya, tuh semua orang dapat dari Pak Irfan. Oh iya. Saya cuma dapat 1. Enggak apa-apa, Bu. Nanti saya kasih bagian saya. Enggak usah, Bu Tuti. Itu 3 kotak
Isinya ada. Iya dong, ini masih segel semua kotak-kotaknya. Oh, kalau kamu Bu Berta? Hah? Itu coklat semuanya dari siapa? Pak Irfan Bu. Semuanya? Iya. Selamat ya, makan sampai habis sama kotak-kotaknya Bu. Wah iya dong. Sementara itu. Sayang, aku masih ada surprise lagi buat kamu. Hah? Ih, kok banyak banget sayang, Beb? Apa sih yang gak buat kamu, sayang? Bentar ya. Iya. Sosis. Kapan ya aku kayak gitu sama Lilis? Tadaaa! Sayang, Beb. Makasih, sayang, Beb. My God. Se-effort ini. Makin cinta deh. Nih buat kamu. Jantung berdebar-debar. Makasih ayam bear. Sama-sama sayang. Ada yang rayain Valentine tuh. Valentine kan haram. Aduh, ada orang yang sirik nih. Tapi emang bener Dimas, Valentine itu haram. Beberapa menit kemudian. Pasti cowok-cowoknya udah siapin kado Valentine nih buat aku. Toh, aku sering gabung sama murid cowok-cowoknya. Gak mungkin gak ada sih. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Bu. Ayo keluarin. Ibu tutup mata deh. Ayo keluarin. Ibu hitung 1-3 ya, terus ibu buka mata, silakan dikeluarin ya. Ih, Bu Sukma kenapa ya sampai tutup mata gitu, matanya sakit ya? Gak tahu sih, main petak umpet kali. Ibu hitung ya, 1, 2, 3. Loh kok gak ada? Ibu tahu pasti di luar ya. Aduh, mana sih? Ada juga. Ibu nyari apa sih? Ibu lagi cari surprise untuk ibu. Ini kan hari Valentine, jadi kan harus rayain sama ibu kan? Ya nggak ada lah bu, emangnya ibu kekasih kita apa? Saskia apa sih kekasih ya apa sih? Ibu yang apa sih? Iya, daripada ibu kecantilan plus kepedean gitu, mending pelajarannya dimulai bu. Aisyah, kamu gak ada kapok-kapoknya ya? Lah kan saya cuma nanya hak saya, Bu. Emang salah kalau saya minta hak saya untuk diajar? Ya tapi saya guru, kamu gak berhak perintah-perintah saya ya? Lah tadi kan cuma saran, Bu. Gimana sih? Saranmu ibu tolak. Astagfirullahaladzim. Sambut aja kamu. Oke, cewek-cewek gak apa-apa kalau tahun ini gak ada surprise buat ibu. Nanti tahun depan pasti ada kan? Ibu tahu kok pasti ada kan? Tahun depan juga gak apa-apa kok. Aku tahu pasti ada kok. Iya, kalau ibu masih hidup sih.